Welcome back to my channel. Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Tonton videonya sampai habis dan share. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan bikin unboxing. Oke, kali ini saya akan unboxing celana, tapi celananya bukan celana saya ya teman-teman. Ini tuh celana ada deh, pokoknya orang yang spesial untuk saya. Pastinya ini laki-laki ya kan. Ini tuh celana laki-laki untuk kerja ya, bukan celana yang bahannya jeans, bukan. Itu celana untuk kerja, warna biru dan juga warna hitam. Jadi saya akan unboxing bagaimana sih bahannya. Yang saya ingin tahu itu bagaimana bahannya. Mungkin ada teman-teman nih, apalagi yang laki-laki, pengen beli online tapi nggak tahu sih kualitasnya gimana. Nih, saya coba review celana ini untuk teman-teman sekalian. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Oke, sekarang kita buka paketnya, kita buka. Oke teman-teman, ini sudah saya buka. Kalian bisa lihat pengemasannya. Pengemasannya bisa kalian lihat ya kan. Ini pengemasannya. Ini ada dua celana dan harganya murah banget. Harganya tuh murah banget, hanya 57.000. Dan ini ukurannya 32. Jadi di sini tuh pokoknya memang khusus celana, ada jeans, ada juga celana untuk kerja atau untuk ke kantor segala macem. Ini ya. Oke. Ini tuh warna biru dongker dan warna hitam. Jika teman-teman nanti pengen beli celana yang sama seperti ini, kalian bisa lihat harganya dan nama tokonya di belakang video saya. Oke, saya buka ya. Ini ada dua ya teman-teman. Susah ya bedain mana yang biru mana yang hitam, karena memang biru dongker dan hitam itu kalau dari kejauhan ini agak sama. Ini ya semuanya. Ini mereknya, ukuran 32 ya. Kebalik karena memang kan saya pakai kamera depan, jadi kebalik ya. Ini mereknya. Oke. Kali ini saya nggak akan pakai celananya, nggak akan pas ke saya karena ini pasti kedodoran ya kan kalau untuk saya. Jadi saya hanya review bahannya saja. Mungkin ada teman-teman yang pengen beli online, sekali lagi saya ulangi, yang pengen beli online tapi malu bertanya ataupun males nanya bahannya apa segala macam, bisa dilihat di video saya. Oke teman-teman, nih karena ini punya cowok ya pasti besar ya kan. Sekali lihat bahannya, bahannya nyaman. Kalau perempuan, celana perempuan kayak gini biasanya nyaman. Saya juga sering pakai celana dasar, tapi enggak yang kayak gini, ini kan besar ya. Sebenarnya kalau cewek yang berbadan besar, yang gemuk ya, bisa pakai celana ini. Tapi kalau untuk saya sih enggak. Kalian bisa lihat dalamnya kayak gini. Itu dalamnya. Ini warna biru dongker ya teman-teman.
ini dalamnya, the slitting-nya dan pengaitnya. Kalian ya. Oke. Ini warna dongker, teman-teman. Dan ini celana untuk kerja. Oke, sekarang kita lanjut ke warna hitam. Karena mereknya sama, otomatis juga sama ya. Bahannya juga sama. Kalian bisa lihat bahannya. Bahannya nggak gampang kusut. Oke. Kalau warna biru tadi, pinggangnya berwarna dalis putihnya. Kalau ini berwarna hitam, nggak ada tuh. Ya, nggak ada dalisnya ya kan? Oke. Sekarang kalau tadi kan pasti ini bahannya sama. Sekarang kita ke sakunya. Sakunya ada dua di depan. Nih. Ada dua di depan dan ada dua di belakang. Sakunya nggak ada kancingnya ya, jadi kayak gini teman-teman. Terus sakunya satu belakang ya. Sakunya lumayan dalam kalau untuk narok dompet, lumayan dalam sih. Yang sini juga dalam. Kalau untuk narok HP sih. Ya. Oke semuanya. Karena tadi saya hanya buka satu paket yang isinya celana. Jadi ini dongker dan hitam. Oke. Itu saja yang dapat saya review pada kesempatan video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya teman-teman, nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke. Sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk kaum laki-laki. Bye-bye. Assalamualaikum.